pertama kita buka jack sepikonnya. Kemudian masukkan tutup dan penjepit kabelnya terlebih dahulu. Kemudian kupas kabelnya, kurang lebih 2 cm. Kalau sudah, pisahkan lapisan benangnya. Kemudian potong saja. Lalu kupas lagi kabelnya kurang lebih 1 cm. Kemudian dirapikan. Kupas ujung satunya sekalian. Caranya sama seperti tadi. Seperti ini jadinya. Selanjutnya kita kasih timah di tembaganya. Sebenarnya tidak dikasih timah juga tidak apa-apa, tetapi biasanya mudah lepas dari soketnya. Kalau sudah, lanjut pasang ke soketnya. Tapi sebelumnya perhatikan untuk nomornya. Di sini terdapat 4 kode, ada 1+1 min, dan ada 2+2 min. Dan yang umum dipakai yaitu 1+ dan 1 min. Langsung saja kita kendorkan bautnya terlebih dahulu. Lalu kemudian kita masukkan kabelnya. Kabel merah di 1+ dan kabel putih di 1 min. Karena ini kabel 2,5 mili, jadinya agak sempit ya guys. Dan cara mengakalinya yaitu kita lepas saja lapisan seng yang ada di lubang kabelnya. Yang seperti ini bentuknya. Kalau sudah, pasang kembali bautnya saja. Seperti ini jadinya, menjadi lebih longgar sehingga kabel lebih mudah untuk dimasukkan. Kalau sudah masuk semua, tinggal kencangkan bautnya. Kencangkan secukupnya saja, jangan terlalu memaksa. Seperti ini hasilnya. Insya Allah kuat, karena kabel sudah disolder sebelumnya. Selanjutnya, pasang penjepit kabelnya. Dipastikan posisinya. Perhatikan lekukan-lekukannya. Kalau sudah pas, tinggal pasang penutupnya. Dan terakhir, tinggal dikencangkan. Kalau sudah dirasa kencang, sudah cukup. Selesai. Lalu untuk pemasangan ujung yang satunya caranya sama ya guys. Sudah jadi. Kegunaan kabel ini yaitu untuk menghubungkan power ke box speaker, atau bisa juga
untuk jumper box speaker 1 ke box speaker yang lain. Dan ada beberapa merek speaker juga yang menggunakan kabel seperti ini sebagai kabel input listrik AC. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.